Tersembunyi sebuah kota kuno di pegunungan Andes yang begitu megah dan mengisahkan legenda kejayaan dan perjuangan Ollantay Tambo. Kota ini adalah sebuah laboratorium arsitektur Inca yang menakjubkan, diapit oleh pemandangan alam yang spektakuler di Lembah Urubamba, Peru. Secara geografis, kota ini berada di pegunungan Andes, sekitar 60 km sebelah barat laut dari kota Cusco, ibu kota kuno Kekaisaran Inca. Kota Ollantay Tambo terletak di ketinggian sekitar 2.792 meter di atas permukaan laut, membuatnya menjadi tempat yang menakjubkan secara visual dan sejarah, serta merupakan lembah suci karena pentingnya dalam sejarah dan kehidupan suku Inca. Pendirian Ollantay Tambo dipercaya bermula pada zaman pemerintahan Inca Pachuti, pada abad ke-15 Masehi. Kota ini awalnya berfungsi sebagai kompleks agrikultural yang penting, dan juga sebagai tempat persiapan bagi ekspedisi militer Inca. Namun, Ollantay Tambo terkenal karena perannya dalam pertempuran melawan penjajah Spanyol pada abad ke-16. Ollantay Tambo berasal dari bahasa Quechua, bahasa yang digunakan oleh suku Inca dan masih digunakan di wilayah Andes Peru hingga saat ini. Dalam bahasa Quechua, Ollantay adalah nama seorang tokoh legendaris dalam cerita rakyat Inca yang disebut Ollantay, sedangkan Tambo berarti tempat persinggahan atau tempat istirahat. Jadi, Ollantay Tambo secara harfiah berarti tempat persinggahan atau tempat istirahat Ollantay. Pada tahun 1536 Masehi, Ollantay Tambo menjadi saksi pertempuran besar antara suku Inca yang dipimpin oleh Manco Inca Yupanqui dan pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Hernando Pizarro. Meskipun pasukan Inca berhasil merebut kota itu untuk sementara waktu, akhirnya mereka terpaksa mundur setelah pengepungan yang panjang dan sengit oleh pasukan Spanyol. Pertempuran ini menandai salah satu perlawanan paling kuat yang dilakukan oleh suku Inca terhadap penjajah Spanyol. Kota ini juga menjadi saksi peristiwa tragis ketika pasukan Inca berjuang dengan gigih melawan penjajah Spanyol. Pertempuran sengit yang terjadi di antara dinding-dinding Ollantay Tambo menciptakan babak baru dalam sejarah kota ini, mengukir kenangan akan perlawanan yang heroik. Arsitektur kota ini menjadi bukti penting dari kemajuan teknik konstruksi bangsa Inca. Ollantay Tambo terkenal dengan benteng megahnya yang dibangun dari batu besar yang dipahat dengan presisi yang luar biasa. Benteng ini, bersama dengan sistem irigasi yang kompleks dan jaringan jalan yang terorganisir dengan baik, menunjukkan tingkat keterampilan teknis yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Inca. Tetapi meski melalui zaman kolonial dan perubahan zaman, Ollantay Tambo tetap teguh berdiri, menghadirkan kepada dunia kesaksian tentang peradaban Inca yang gemilang. Bangunan-bangunan bersejarah dan jalan-jalan batu yang teratur menjadi saksi bisu akan masa lalu yang kaya, menghubungkan kita dengan perjalanan panjang peradaban manusia. Selama periode kolonial, Ollantay Tambo menjadi pusat administratif Spanyol yang penting. Bangunan-bangunan kolonial dibangun di atas struktur Inca yang ada, menciptakan perpaduan unik antara arsitektur kolonial Spanyol dan warisan Inca yang kuat. Hari ini, Ollantay Tambo menjadi destinasi wisata yang menarik bagi para petualang dan pecinta sejarah dari seluruh dunia. Melalui narasi yang ditorehkan oleh setiap struktur batunya, kota ini mengajak kita untuk merenungkan keagungan peradaban kuno, menghargai keindahan alam, dan menghormati perjuangan suku-suku masa lalu. Ollantay Tambo, sebuah kisah yang tak terlupakan dalam album sejarah dunia.